Masyal muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah dan untuk mengajar cara ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kita terakhir dan terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Biografi Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam terbagi menjadi dua bagian, kehidupan Makkah dan kehidupan Madinah. Kehidupan Makkah 53 tahun, kehidupan Madinah 10 tahun. Kehidupan Makkah terbagi menjadi dua bagian, sebelum kenabian dan setelah kenabian. Sebelum kenabian 40 tahun, setelah kenabian 13 tahun. Kalau di Makkah 53, di Madinah 10, jumlahnya 63 tahun. Di dalam 63 tahun ada contoh yang terbaik bagi kita, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada suka dan duka di dalam 63 tahun hidup Nabi sallallahu alaihi salam. Ayah meninggal sebelum lahir, ibunya meninggal ketika berusia 6 tahun, dan kakek meninggal ketika umur Nabi sallallahu alaihi salam 8 tahun. Terus tumbuh besar bersama paman Abu Talib. Pada usia 25 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah sama Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi berumur 40 tahun, Allah subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama. Allah subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kenabian hidup dimulai. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini untuk berdakwah kepada manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, menyeru kepada orang-orang untuk mengumpul. Orang-orang sudah mengumpul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai kaumku, jika saya ceritakan bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian percayaiku? Apakah kalian percayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami akan percaya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang azab sangat pedih. Qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah." Saat ini
Paman Abu Lahab dia bilang, "Taballaka ya Muhammad ali hadza jama'atana." Celakalah wahai Muhammad, apakah untuk itu kamu mengkumpulkan kami? Taballak. Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sedih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Lahab, Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabukan. Celakalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah Abu Lahab. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sedih atau kesakitan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, membahagiakannya, menurunkan ayat untuk membahagiakannya. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, beberapa hari Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan wahyu, tidak menurunkan ayat Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditunggu tapi tidak ada wahyu. Dan orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu, tidak ada wahyu yang baru." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sedih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuk." Tuhanmu tidak meninggalkanmu, ma wadda'aka rabbuk. Orang-orang kafir meresahkan dengan berbagai cara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi khawatir dan kecewa. Dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak adil sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berzulum ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kecewa, khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Insyirah. "Alam nashrah laka sadrak وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ." Nomor tiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya tiga orang putra, tapi mereka meninggal apa sebelum dewasa. Maka orang-orang kafir mengatakan bahwa jika Muhammad meninggal, tidak akan ada kelanjutan keturunannya. Tidak akan ada orang yang menyebut namanya. Dia adalah orang yang terputus, tinggalkan dia sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih, kesakitan. Mereka bilang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar." Kami paham bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sedih, rasa kesakitan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Maksud apa? Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bisa memberi banyak contoh. Masyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilahku. Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita mau mencintai Allah Subhanahu wa taala, harus ikuti, harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat Allah Subhanahu wa taala sama taat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menghasil mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghasil sukses dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'illah wa rasulahu, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, dia menang dengan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dia akan masukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau kita mau masuk ke surga, harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara akan menjadi cara Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Kalau kita beribadah dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah menjadi cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa berhasil mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti kita akan masuk ke surga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk ke surga, illa man aba, kecuali orang yang engang. Man aba? Qila man aba ya Rasulullah? Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aba? Siapa yang engang? Siapa yang aba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa taat kepadaku, mereka akan masuk ke surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang membangkang kepadaku, berarti dia engan, dia adalah aba, dia akan masuk ke neraka. Kalau kita mau masuk ke surga, harus taat kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita berbicara satu sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Laula an ashqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwak." Saya lupa bawa siwak saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an ashqa ala ummati," kalau bukan karena khawatir akan memberatkan umatku, "la amartuhum bisiwak,"
niscaya pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Ada siwak ya. Kalau kita lakukan siwak, ada 70 pahala. Yang paling sedikit adalah dengan miswak kita bisa apa? Membersihkan gigi. Yang paling baik pahala adalah terima iman, ucapan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu kematian. Kalau kita bersiwak, yang paling baik pahala adalah waktu kematian, insyaallah kita bisa mengucapkan syahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Sampai waktu meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Itu sangat penting.